guys, kita mau ngelanjutin main Sword Burst 2 lagi. Sword Burst. Susah banget ya ngucapinnya. Kita pakai istilah SB aja ya. Biar lebih gampang. Kita mau main SB2. Nah, lidah gua nggak biasa ngomong Inggris. Karena biasa makannya tempe guys. Jadi agak susah ngomong Inggris. Kemarin kita terakhir udah berhasil upgrade pedang. Pedang gua sekarang masih yang level 6 karena belum naik lagi levelnya. Ini pedang gua plus 3. Kayaknya plus 3 damage-nya sama aja ya, masih kecil. Dan kita sekarang mau leveling ke level 12 karena gua udah punya pedang level 12. Karena kemarin kita hunting di goa itu kayaknya cepet banget. Jadi sekarang kita levelingnya di goa aja guys. Bisa ngemob banyak dan naik levelnya jadi lebih cepat daripada kita hunting di luar sini. Ngemob monsternya susah banget di sini. Enakan di goa, nggak di mob juga datang sendiri guys. Jadi cepat banget huntingnya. Cuma masalahnya biasanya di goa rame. Jadi kita suka sampah-sampahan gitu. Semoga aja yang hunting nggak terlalu rame. Buat yang belum tahu lokasi guanya di mana, bisa cari patokan ini guys. Jadi kayak ada tiang gitu ke atas, ikutin aja arahnya ke situ, nanti pasti sampai di guanya. Ini beruangnya masih aja suka ngisengin ya. Kabur aja, udah cepet. Lari. Oke, kita udah masuk guanya. Seperti biasa guys, kita hunting di depan-depan aja karena hunting di depan sini juga udah lumayan rame monsternya. Kalau terlalu dalam terlalu banyak. Oh, pedangnya belum dicabut guys. Oke, kita hajar. Kayaknya monster yang di depan ini ketarik ke dalam kali ya. Biasanya ada yang merah-merah gitu. Wow, keramaian guys. Very very dangerous. Terlalu rame guys, mendingan kita kabur dulu guys. Pasti matinya soalnya kalau dipaksain. Kita nggak punya perisai, masih regen. Kalau kita mob juga pasti mati. Armor defense-nya belum terlalu kuat. Jadi mungkin nanti kalau udah naik level, kita bisa ganti armor. Nggak usah kabur-kaburan gitu. Bisa kita mob. Oke, kayaknya udah penuh perisainya. Kita bisa nge-mob. Nah, ini baru bener nih. Biasanya ada... pedangnya. Oke. Oke. Nice. Kayaknya pas banget gitu dia HP sama perisainya udah regen, monsternya baru nongol. Ayo sini. Run. Danger. Nyaris. Rame banget. Waduh, dalam banget tuh. Ayo dong. Mati guys. Ini gua malas kalau hunting di gua. Kalau mati jalannya jauh banget. Coba kita cari partian. Error semua nih. Oke, lumayan ada partian 3 orang, tapi nggak tahu partiannya di mana. Kita lanjutin lagi guys. Damage-nya lebih gede kalau pakai pedang tangan 2 ini, cuman defense-nya dia harusnya lebih kecil. Sebenarnya ada pilihan pakai pedang tangan 1, jadi bisa pakai perisai di tangan kirinya. Cuman gua nggak tahu guys beli perisainya di mana ya. Kalau lu yang pernah atau udah paham main ini, bisa tinggalin komen di bawah ya, di mana gua bisa beli perisainya atau gimana gua cari perisainya. Pengen nyobain juga sih soalnya pakai perisai. Harusnya sih defense-nya lebih besar daripada pedang tangan 2 gini. Kalau ngelihat di YouTube yang udah level-level gede tuh experience-nya buat naik level udah 3000, 4000. Rasanya banyak banget guys. Ini gua experience 271 aja rasanya nggak naik level nih. Apalagi kalau udah 3000, 10000 gitu ya. Aduh, bisa begadangan kali semalaman mau naikin level. Waduh, pedes bos. Pelan-pelan dong mukulnya. Waduh. Hey, bantuin. Bantuin dong. Nah, nice. Gak apa-apa guys, daripada mati jalannya jauh, males. Oh, sini. Come to daddy. Rame banget di sini. Ayo sini.
Sini. Wow, rame banget. Ayo sini. Wah, naik level nih, guys. Oke, naik level kita. Buat ke level 11 butuhnya 331 experience. Masih lumayan sedikit sih sebenarnya. Ayo sini. Oh, sekarat guys. Tunggu regen dulu. Harus semangat guys. Video kali ini kita harus naik sampai level 12 supaya bisa ganti pedang biar makin ganteng. Nih, mamam nih. Ayo cepat sini. Gua mau naik level nih, mau ganti pedang. Kabur guys. Gawat guys. Very very dangerous. Kita kabur dulu guys, mati nih guys. Gila, kebanyakan nge-mob langsung sekarat. Masih nge-mob aja udah sekarat guys. Belum pukul tuh. Ya udah di-mob ke depan pintu balik lagi. Ini nggak bisa ditarik guys. Jadi kalau kita nge-mob terus kita keluar dulu, dia balik lagi ke tempatnya. Pinter juga nih developernya. Nggak bisa dikerjain. Waduh, Mati nih gua. Mati loh. Nyaris guys. Sabar dong boy. Masih regen udah dihajar. Ah, satu-satu nih. Sini. Kalau satu-satu mah gak masalah. Sini mang. Ngumpul sini mang. Ayo. Sini. Merapat. Biar cepet gua kirim. Follow me. Masih cupu bos. Di sini aja gue mati. Nggak ah, di sini aja. Leveling dulu guys, sampai level 12 harus fokus. Ayo sini boy. Nih mamam. Oke. Udah mulai lancar nih kayaknya kita hunting. Di sini kemarin drop pedang guys, jadi kalau mau dismantle barang buat dapat permata buat upgrade senjata, cari di sini oke juga. Cuman yang masih uncommon sih, kalau yang level rare mungkin dari boss kali ya. Gue belum ada pengalaman buat ngeboss sih guys. Mungkin nanti setelah level 12 kita cobain ke tempat boss, siapa tahu kita bisa ngeboss di boss yang cupu-cupu guys. Sekarang kita semangat dulu buat leveling ke level 12. Wah, didorong-dorong nih. Kuat juga dia. Duit gua udah 1500. Kayaknya bisa ganti baju juga kah? Harusnya kita cari baju yang lebih bagus kali ya. Defense-nya 73. Ini yang gua pakai sekarang level 9. Ayo sini. Waduh, ditumpukin lagi nih. Waduh. Masuk sana aja, bos. Sana, dalam. Cucuk. Jangan di sini dong. Di tempat gua bertapa nih. Gua udah naik level 11, guys. Satu level lagi kita naik level 12 biar bisa ganti pedang. Semangat. Kurang dikit lagi naik level kita, guys. Waduh, jangan dong, bos. Aduh, mau naik level nih gua. Sana dalam aja. Cuk. Mana nih kepala merah? Kepala merah sama kepala hitam. Waduh, apa nih? Wah, nggak bener nih orang. Bawa sekampung dia. Sana aja, bos. Jangan kesini-sini, bos. Gua hunting dikit-dikit aja, bos. Waduh, dikeluarin skillnya tuh. Langsung mampus semua dihajar gitu. Jangan, bos. Lu di dalam aja sana, bos. Ini spot gua, bos. Oke, ayo sini. Nih. Mamam nih. Sial, kurang satu, guys. Mantep tuh, guys. Kali skill langsung hilang satu kampung. Udah level berapa tuh, bocah? Ya, nggak apa-apa guys. Disampaikan juga kita naik level guys. Kita minggir dulu. Mau cobain pedang baru nih guys. Kita dapat 3. Hunting kali ini kita dapat 3. Oke, pedangnya warna hitam guys. Ini pedangnya tangan 1 guys, bukan tangan 2 guys. Tapi nggak apa-apa guys, damage-nya gede guys. Sini.
Kita tes, guys. Oke. Boleh juga nih pedang. Oke. Mantap. Banyak banget guys di sini, guys. Nih, mamam nih. Mamam nih. Nih. Gak mati, guys. Oke, kita bisa ngemob banyak, guys. Sini. Gak apa-apa. Emang kita mau pulang ke kota, guys. Gue penasaran kalau senjatanya itu di-upgrade, damage-nya sama kritikalnya naik gak sih? Karena kalau gue lihat kemarin yang senjata biasa di-upgrade kok kayaknya sama aja ya. Kita lepas dulu, kita dismantel dulu. Sekarang kita upgrade, guys. Tadi 26 kan ya? 26-11. Oke, kita lihat. Oh, naik, guys. Ternyata damage-nya naik. Tadi 26 jadi 27. Oke, kita upgrade aja. Kita habisin aja, guys. Habis kayaknya. Oh, masih ada 2, guys. Kita habisin aja, guys. 84%. Hajar aja. 80%. Ternyata gagal, guys. Turun dia, guys. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pengalaman. Lumayan damage-nya jadi 30, guys. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.